Diary of Hidden Family bersama Mami. Siapa? Abang. Abang yang malu-malu. Terus? Adek. Terus? Kakak. Hari ini Mami mau nge-review dan unboxing cemilan, snack, ya kan, makanan kecil, makanan ringan. Dan ini tuh banyak yang DM dan rekomendasiin di Instagram. Katanya makanan ini lagi hits gitu kan. Cuma mungkin maminya aja yang baru tahu ya. Akhirnya Mami beli ini di Shopee, ya kan. Nah, ini barangnya. Coba ya, kita buka ya guys. Itu bismillah. Ini tuh sejenis kayak snack ringan sih ya. Jadi doang guys. Rekomendasiin ini namanya ghost pepper, yang ini yang cheese flower ya, terus ini yang sweet flavor apa flavor sih baca, aduh lidahnya lidah bahasa Inggris em, ini black crisps. Nah katanya ini nih yang pedes nih, ini yang pedes. Nah, ada tiga gitu. Bikin thumbnail. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ya udah langsung kita unboxing aja ya. Jadi ini tuh namanya ghost pepper dari Mr. Potato Crisps ya kan. Dan dia tuh limited edition. Dia ada 3 varian dan ini tuh dapetinnya susah banget guys karena barangnya emang enggak ada yang ready stock. Jadi PO gitu deh, gitu. Udah langsung aja deh kita cobain satu-satu. Kita ambil wadah dulu. Nah, tarik. Kita cobain dari yang ini. Dari yang mana? Yang kecil. Kecil. Ini takut ngalangin deh, ngalangin muka kita nggak sih? Gak apa-apa lah. Sebelah sana. Nah, ini kita dari yang ini dulu nih, yang ghost pepper black crisps ya kan. Ini tuh kita baca dulu. Ini expirednya kapan nih? Takutnya udah expire lagi. Oh, expirednya 2023 bulan 4. Jadi masih lama guys. Terus aman. Ini kalorinya 210 kalori. Lumayan banyak guys. Namanya juga cemilan ya. Gitu. Nah, ini kita buka. Teng. Katanya sih ini pedes, geng. Warnanya hitam, guys. Hitam. Bentar. Ya, warnanya hitam. Tampilannya kayak gini. Kayak ini ya, kayak keripik. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam. Pedes. Tuang lah. Wah, piringnya juga hitam. Sama. Bisa kelihatan. Ini guys. Ini yang varian warna merah. Apa ini tadi? Black crisps, flaming spicy madness. Cobain. Cobain. Pedes gak ini ya? Agak-agak pedes sih. Coba. Agak pedes ya? Tapi enak. Sekarang kita buka yang hijau. Ya, ini kan tadi yang merah nih. Yang hijau kak, ini kak. Tapi enak sih, pedes-pedes gurih. Manis? Enggak ah, ini mah pedes. Gurih ini, nah ini yang hijaunya. Hijau, rasanya black crisps sweet flavor. Kayak gini. Aduh, maaf ya guys, agak rame di depan. Tuang. Hitam juga. Banyak gengs. Gitu. Cobain ya. Ini yang hijau. Bedanya apa ya? Lebih pedes ini ya. Cobain aja. Sekarang
Ini agak asin. Kita cobain yang kuning. Kayak ada rumput-rumputnya kayak gini. Yang kuning. Pedas. Yang kuning itu ada kejunya. Cheese. Apa ya? Kita tuang. Yummy, ya kan? Enak. Ini sebenarnya bisa nggak sih ngangin abang nggak ya? Nggak lah. Ini yang kuning guys. Ini enak. Rasa keju. Ayo. Ini yang kuning guys. Ini kuning. Jadi ini apa? Hijau. Hijau. Ini yang merah. Ini ada rumput lautnya. Ini itu hijau. Itu ini hijau. Keju. Ini agak manis nih. Ini manis. Ya. Ini asin, itu pedas. Ini asin. Ini pedas. Yang merah ini pedas guys, tadi yang ini. Merah ini. Yang merah. Tapi enak juga sih yang merah. Pedas. Sukanya ini. Sama. Nih. Yang hijau. Hijau tuh apa ya, sweet apa namanya kak? Seaweed flavor. Iya, rumput laut. Rumput laut ya. Kayak bahasa Inggris sih ini soalnya guys. Kan. Benar. Ya, sorry. Adik suka yang ini. Ini yang. Tapi mami suka yang pedas sih. Aku kayak yang ini. Ini keju guys, cheese, kayak kenyan, apa? Ini isinya dikit. Kayak kecil. Tapi enak yang merah sih, lebih pedes. Yang merah ya. Warnanya emang semuanya hitam ya. Kira-kira maksudnya bikin lagi nggak? Kalau mami sih biasa aja. Kayak biskuit biasa aja. Kayak ciki-ciki biasa aja. Cuma emang beda aja tampilannya karena warnanya hitam kan. Dan kayaknya ini nggak gitu pedes juga sih, biasa aja. Pedesnya masih wajar. Masih ada hitam. Yang itu cheese, itu keju. Hitam-hitamnya. Apa? Hitam-hitamnya. Emang warnanya hitam. Jadi dia emang ciri khasnya segini warnanya hitam. Gitu kan. Yang jelas ini sih rasa pedesnya biasa aja. Biasa? Enggak terlalu pedes. Ini kalau disini kan pedesannya buat pepper, kayaknya pedes banget katanya. Terus sudah kita cobain nggak sih, nggak pedes banget, biasa aja. Ya, biasa aja ini ya. Aduh, enak gengs. Kalau yang ini rumput laut. Tapi daripada rumput laut, mendingan cheese sih. Kamu? Rumput laut. Rumput laut? Ada juga rumput laut. Enak cheese ya? Ya. Kok enggak? Coba. Cheese itu lebih manis gitu. Enak. Ini boleh dilarok. Gak usah, biarin sini aja. Gak apa. Enak sih, tapi ya nggak bikin nagi-nagi banget ya. Biasa aja, kayak cemilan snack biasa. Oh, mami bilang masih enak kan apa yang rasa biasanya, yang Mr. Potato biasa. Iya, lebih gurih. Lebih gurih. Asinnya sapi panggang, apa gitu kan. Berasa banget.
yang Mr. Potato yang kayak kentang yang biasa, yang ada di supermarket iya. biasa. Itu dia kan rasanya macam-macam tuh, ayam panggang apa? Lebih berasa rasanya. Lebih gurih, terus kejunya juga ya. Nah, ini kan bedanya dia memang warnanya hitam. Jadi kayak limited edition gitu. Apa guys? Ini karena warnanya hitam, jadi penasaran orang. Penasaran. Tapi kan sekarang kita udah gak penasaran, karena kita udah review. Enak sih. Ya lumayan lah. Apa? Ini apa bang? Baca. Baca nih. Jangan gitu, gak kelihatan. Jadi buat kita kayaknya snack apa namanya Mr. Potato yang limited edition ini ghost pepper ya biasa aja gitu, tapi ya dibilang gak enak juga enggak, dibilang enak ya enak gitu, tapi kalau buat bilang mau nagihin atau repeat order kayaknya belum juga ya, kayak belum tentu ya. Kayaknya belum tentu gitu, kalau misalnya mau kan ada kan snack yang sekali makan ih pengen beli lagi gitu. Kalau ini kayaknya ya udah tahu ya udah gitu kan. Soalnya rasanya itu masih enakan Mr. Potato yang original, yang bukan yang kayak gini yang biasa-biasa dijual di supermarket kayak gitu. Tapi kalau dibilang gak enak juga enggak sih, enak ya kayak, tapi nggak nagihin lah istilahnya, nggak pengen nagih gitu, pengen beli lagi gitu enggak ya kayaknya. Ya gitu kan barangnya juga susah banget nyari di online ya kan, apalagi yang itu mie nya tuh nadel, aduh PO lama banget deh itu kayak gitu. Ya ngapa habisin? Jadi apa sih ayam hanya pedes ya? Ya tetap ada pedes-pedesnya sedikit, cuma nggak pedes banget yang kayak dibilang ghost peppernya kayak pedes banget gitu, enggak ya kak? Gila ada hitam ini. Gitu guys. Oke guys, sekian dulu reviewnya dari kita. Intinya apa namanya Mr. Potato yang 3 varian ini, yang ghost pepper ya, itu apa namanya enak. Tapi kalau buat kita buat repeat order kayaknya belum ya. Belum. Maksudnya bukan repeat order tuh berarti dia gak enak, enggak, enak. Cuma rasa pengen repeat order beli lagi tuh kayaknya belum ada. Jadi kayaknya masih, kalau menurut kita nih masih enakan Mr. Potato yang original, yang pada umumnya tuh yang kentang biasa kayak sapi panggang yang kayak gitu-gitu ayam ya bakar. Kan yang keju, ayam bakar yang kayak gitu, yang rasa-rasa originalnya. Tapi memang sih ini pedes. Jadi terakhir makannya itu emang pedesnya belakangan nih. Kayaknya baru berasa nih pedesnya. Pedesnya belakangan, jadi pas makan tuh emang tadi belum berasa pedes. Dan sekarang udah mulai berasa pedes ya? Udah mulai keluar pedesnya. Bagus. Memang pedesnya tuh terakhir setelah makan ini. Seperti itu. Tadi awal-awal gak pedes ya? Enggak sih, cuma ini juga pedesnya masih bisa ditahanin sih. Pedesnya masih bisa masuk akal lah. Enggak pedes yang sampai meler-meler. Yang kayak kita misalnya, pedes banget gitu, enggak. Tapi memang ini, istilahnya tuh ciki tapi pedes gitu. Kan biasanya kalau ciki-ciki kan gurih, manis, asin, kayak gitu. Kalau ini, selain gurih ada pedesnya gitu. Abang udah mulai kepedesan ya? Abang udah mulai kepedesan nih guys. Oke, gimana?
Gak banyak pedesan. Rasanya kepengen nangis. Hah? Kenapa emang? Pedes banget. Hah? Tapi enak. Lu coba dong ngomong yang benar. Hah? Bibirnya pada hitam. Nih rasanya coba review. Menurut ada gimana? Apa? Kak, matanya begini. Sampai banget gimana? Pedes tapi ngambil lagi. Oh. Gimana rasanya? Pedes. Pedes tapi enak. Kalau abang? Yang keju rasanya bikin lagi. Oh, yang keju rasanya bikin lagi, guys. Tapi pedesnya dapat enggak? Dapat. Banget. Dapat. Pedesnya terakhir ya? Berasa enggak sih? Iya sih, pedesnya terakhir ya? Ha-ha. Tadi belum keluar ya pedesnya ya? Ini mulai berasa nih pedesnya nih. Tapi masih normal. Heeh, maksudnya pedesnya masih bisa masuk akal gitu, maksudnya di mulut tuh masih bisa ditahan. Gue pikir nanti bakal pedes banget. Gue pikir tuh tadi tuh pedes yang sampai kayak orang keringetan. Tapi ini enggak sih, enggak meler-meler, enggak. Tapi memang pedes. Cuma buat mereka kan karena mereka anak kecil, jadi kayak pedesnya gimana? Pedes? Apa enak? Ini ada hitam nih. Bukan ada hitam memang warnanya. Bibir abang hitam banget. Kalau bibir abang hitam banget. Lalu gimana? Enak apa enggak? Enak? Enak. Bintang 100 sama. Apa? Bintang 100. Oh, katanya nilainya bintang 100 kalau kata abang. Ini tanganku sampai hitam. Sampai hitam. Oke, guys, sampai di sini dulu vlognya. Jadi kita udah gak penasaran sama si Mr. Potato Ghost. Ghost apa sih namanya? Ghost Pepper, kan? Jadi kita udah tahu rasanya kayak gimana. Ada yang black series, terus ada yang keju, ada yang apa itu, Kak? Rumput. Seaweed flavor. Seaweed tuh rumput laut. Rumput laut ya? Serius? Ini rumput laut, tumbuhnya. Serius lu? Tentu-tentu bukan lagi. Ini kayak rumput laut sih. Mami sih gak ngerti loh. Gitu, guys. Ya, lagi makan masih enak sih. Oke, guys, sampai di sini dulu ya vlognya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan kasih rekomendasi lagi makanan apa yang bisa kita review. Nanti kalau yang rekomendasi komennya itu bagus, nanti kita bakal kasih hadiah. Ya, pokoknya yang menarik deh, yang menarik ide-idenya. Kita nanti bakalan DM dan kita bakalan langsung hubungin gitu. Oke, sampai di sini dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.